فَلْيَنْظُرْ بِمَا يَرْجِعْ لِيَنْكَتْ جَارِيْنَا Maka dia tengok banyak mana air yang melekat di hujung jarinya. Maka itulah banyaknya nikmat yang Allah berikan kepada kita dalam dunia. Itu pun kita tak mampu nak bilang bagaimana nanti nikmat yang bakal menanti kita di dalam syurga Allah SWT. Yang mana Allah SWT beritahu dalam Al-Quran, فَلَا تَعْلَمْ نَفْسٌ مَا أُخْفِيَ لَهُمْ مِنْ قُرَّةِ أَعْيُنٍ. Tiada sesiapa pun di kalangan hamba kami yang berjauh, yang bernafas, iaitu yang mengetahui apa bentuk nikmat yang sedang disembunyikan daripada pandangan mata manusia, yang seandainya Allah buka sedikit daripada nikmat tadi. Dan saya, kita yang bersusah payah berkorban beribadah kepada Allah dalam kehidupan dunia, kita tak akan pernah merasa sedikit pun bebanan. Bahkan kita akan merasa seronok, bahkan sejuk mata kita melihat betapa indahnya, betapa cantiknya, betapa mewahnya, betapa hebatnya nikmat yang sedang menanti kita orang-orang soleh di dalam syurga nanti. Yang mana Allah SWT beritahu jazaa'an bima kaanuu ya'malun. Ini semua balasan kami kurniakan kepada hamba-hamba kami yang melakukan amal soleh dalam kehidupan di dunia. Masya Allah, ketika mana Allah menciptakan syurga, Allah SWT beritahu kepada kita dalam hadis kursi, A'adatu ibadiyah soli'in, aku telah pun mempersiapkan untuk sekalian hamba-hamba aku yang soleh, mala'inun ra'at, satu kediaman, satu wilayah, satu tempat tinggal yang mana indahnya syurga Allah SWT itu tidak pernah, belum pernah ada mana-mana mata daripada mata manusia di dunia ini yang pernah melihat keindahan syurga Allah SWT. Wala udhunun sami'at, dan tiada telinga yang pernah menyaksikan suara kemerduan-kemerduan, bunyi-bunyi yang terdapat di dalam syurga Allah SWT. Wala khatara ala qalbi bashar, dan kenikmatan dalam syurga, kelazatannya, keindahannya, kecantikannya tak pernah terlintas dalam hati manusia bayangan macam mana indahnya syurga Allah SWT. Ini semua Allah sediakan untuk kita semua nanti di alam akhirat. Maka hadirin dan rahmat Allah SWT, pada malam Isra' wal Mi'raj, Allah bagi kesempatan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melihat betapa indahnya syurga Allah SWT. Nabi balik, Nabi cerita kepada kita, wahai umat aku, sesungguhnya tanah syurga dicipta daripada al-bisful asfar, kasturi yang paling harum, kasturi yang paling wangi sekali, Masya Allah. Yang kedua, Nabi ceritakan kepada kita kebayangan syurga, gambaran syurga, pasir-pasir di syurga diceritakan daripada mutiara-mutiara yang ditaburkan oleh Allah di seluruh dataran-dataran syurga. Dan ketahuilah wahai umat aku, batu-batu kerikil dalam syurga yang Allah ciptakan untuk kita semua adalah batu-batu luk-luk dan marjan, intan, belian, zabarjad, permata delima yang Allah taburkan di seluruh permukaan syurga. Yang mana Masya Allah, Nabi juga beritahu kepada kita, sesungguhnya rumput-rumput dalam syurga, lalang-lalang dalam syurga adalah daripada bunga-bunga zafaran yang begitu harum. Dan Nabi SAW juga membayangkan kepada kita, dalam taman-taman syurga itu terdapat bunga-bunga raihan yang begitu harum, pokok-pokok buah-buahan di dalam syurga, batangnya daripada emas, rantingnya daripada mutiara, buahnya sebesar seekor unta. Dan di celah-celah taman syurga itu mengalir empat batang anak sungai, Masya Allah, sungai susu, sungai madu, sungai air alak, sungai air biasa. Dan sungai tersebut akan mengalir di bawah istana kita masing-masing, tajri mintah jalanhar, di bawah lantai syurga kita nanti istana kita akan mengalir beberapa batang anak sungai yang mana Masya Allah kita akan dapat menyaksikan keindahannya. Nabi SAW beritahu juga kepada kita, rumah kita dalam syurga, dindingnya labilatun minta, seketul batu diperbuat daripada emas, walabilatun min fiddatin bayda, seketul batu yang kedua, rumah kita dalam syurga diperbuat daripada perak yang warna putih, walabilatun min durratin bayda, seketul batu yang ketiga, rumah kita dalam syurga diperbuat daripada mutiara yang warna putih, walabilatun min yaqutatin amra, rumah kita dalam syurga adalah seketul batu daripada yang diperbuat daripada permata lima yang warna merah, wala bihatun min zabarjadin khadra, rumah kita dalam syurga nanti diperbuat daripada seketul batu yang diperbuat daripada permata zabarjad,
yang warna hijau, wabilatul alis dan simin yang adalah daripada kasturi-kasturi. Inilah keadaan rumah-rumah dalam syurga Allah SWT yang mana bagi kita orang beriman bukan satu rumah tetapi nanti dalam syurga sebagaimana raja-raja di dunia. Mereka ada banyak istana-istana, nanti setiap orang di kalangan kita seandainya kita berjaya memasuki pintu gerbang syurga Allah SWT, nescaya kita akan mempunyai kerajaan yang paling besar. Allah beritahu dalam surah Ad-Dahr, "Idza ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira." Bila kamu tengok ke mana-mana tempat dalam syurga, kamu akan dapati begitu banyak nikmat dan satu kerajaan yang sangat besar. Bagi tiap-tiap ahli syurga, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan dikhidmati, akan dilayani oleh 80,000 para malaikat yang bersiap sedia untuk memberikan khidmat layanan kepada kita. Masya-Allah. Maka hadirin dan rahmatkan Allah sepatutnya sekalian, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah beritahu bila tiba bulan Ramadan al-Mubarak, maka Allah Subhanahu wa taala akan hiasi syurga kita berlipat-lipat kali ganda menjadi lebih indah, lebih cantik daripada tahun yang lalu. Masya-Allah. Tahun lepas syurga kita dah sangat cantik, syurga kita dah sangat mewah, syurga kita dah sangat megah. Dia pun tanya kepada Allah, "Wahai Allah, kami dah terlalu indah, kami dah terlalu cantik, kami dah terlalu sempurna. Bila engkau nak pulangkan, bila engkau nak serahkan ahli syurga ke tangan kami, ke pangkuan kami, kami akan layan mereka dengan layanan yang terhebat." Masya Allah. Allah Subhanahu wa taala pun jawab, "Yushiku ayakun, the time will come." Masanya akan tiba satu hari nanti, aku akan serahkan ahli syurga ke tangan kamu dan mereka akan mendapat balasan-balasan yang akan aku janjikan kepada mereka. Masya-Allah. Tetapi kelebihan yang Allah bagi itu kelebihan yang Allah bagi kepada umat yang biasa. Tetapi kepada umat akhir zaman, masya-Allah, tiap-tiap hari syurga kita akan dihiasi menjadi semakin indah, semakin cantik, yang mana syurga sedang menanti. Sehingga bidadari-bidadari, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, pada malam yang pertama berlari-lari di anjung syurga, begitu bangga, begitu gembira melihat keadaan yang berlaku pada malam yang pertama daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Maka bidadari tanya kepada malaikat Jibril alaihi salam, "Wahai Jibril, malam apakah ini wahai Jibril? Apakah ini malam Lailatul Qadar?" Jibril alaihi salam menjawab, "Bukan wahai bidadari." Malaikat Jibril alaihi salam menjawab, "Bukan wahai bidadari. Sesungguhnya inilah malam yang pertama daripada bulan Ramadan al-Mubarak. Di sepanjang bulan suci dalam bulan Ramadan al-Mubarak, Allah bukakan seluruh 88 pintu surga, yang mana masya-Allah, kenikmatan surga, haruman surga, keindahan surga hanya disaksikan oleh para malaikat, tetapi kita tak pernah menyaksikan keindahan surga. Di sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak yang tak lama nanti akan kita hadapi, di sepanjang bulan Ramadan Allah tutupkan ketujuh-tujuh pintu neraka Allah Subhanahu wa taala, nak bagi kepada kita semangat supaya kita jangan putus asa. Kita akan meneruskan ibadah kita di dalam bulan Ramadan al-Mubarak yang akan datang dalam kehidupan kita tak berapa lama lagi. Jadi hadirin dan rahmat Allah sekalian, mengapa Allah bagi bulan Ramadan kepada kita tuan-tuan? Yang mana masya-Allah, walaupun dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala menyebut, "Kutiba 'alaikumus siyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang beriman di kalangan hamba-hamba-Ku, sesungguhnya difardukan ke atas kamu ibadah puasa sebagaimana ibadah ini dulunya pernah diberikan kepada umat-umat yang terdahulu sebelum kamu. Tujuannya yang pertama supaya kamu dapat sifat takwa. Hadirin dan rahmat Allah sekalian, kadang-kadang satu nikmat, satu anugerah, bila orang lain dah dapat, kemudian anugerah itu bagi pada kita, kita rasa nikmat tadi dah tak jadi istimewa. Sebab apa? Semua orang dapat. Umat dulu dapat, umat akhir zaman pun dapat. Tetapi hakikat sebenarnya, walaupun Allah bagi bulan Ramadan kepada umat dulu, dan Allah juga bagi, Allah bagi puasa pada umat yang terdahulu, dan Allah bagi bulan Ramadan untuk kita berpuasa bagi umat ini, tetapi hakikat sebenarnya sangat jauh perbezaan di antara anugerah Allah kepada umat akhir zaman dengan umat-umat yang terdahulu. Sebab apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu dalam sepotong hadis, ada 5 anugerah yang Allah kurniakan kepada umat akhir zaman yang tak pernah Allah berikan kepada umat yang lain di dalam waktu mereka berpuasa. Masya-Allah. Yang pertama sekali, selalu kita dengar bau busuk yang keluar daripada mulut orang yang berpuasa.
di kalangan umat akhir zaman lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada Harun di bawah kasturi, masya-Allah. Hari ini tuan-tuan dan rahmat Allah, kita ada anak kita, walaupun anak kita kadang-kadang busuk, kadang-kadang di bawah air besar, kadang-kadang di uuk, tetapi kadang-kadang di bawah air besar pun kerana kita sayang pada dia, kita cium dulu, kita peluk dia. Ini kasih sayang kita kepada anak kita walaupun anak kita busuk. Maka begitulah Allah Subhanahu Wa Taala yang kasih dan cinta kepada hamba dia. Allah SWT tahu kenapa bau mulut mereka ni busuk, kerana mereka banyak melapar, dan hasil daripada apa kelaparan tadi, perut mereka kosong menyebabkan mulut mereka telah berbau. Tetapi masya Allah, Allah tetap mencintai kita semua walaupun mulut kita berbau busuk. Yang kedua, Nabi SAW beritahu kelebihan yang tak pernah Allah bagi kepada umat yang lain di dalam bulan Ramadan, yang Allah hanya bagi kepada umat akhir zaman, iaitu waktu staghfar lahul hitan hatta yufdir. Daripada kita mula berpuasa daripada pagi hari sampai kita berbuka puasa, Allah perintahkan ikan-ikan di lautan, ikan di sungai, ikan dalam kolam, semuanya memohon keampunan untuk umat akhir zaman. Beristighfar untuk kita, masya Allah, ialah kemuliaan yang Allah bagi pada umat akhir zaman. Kadang-kadang kita selaku manusia sendiri lupa nak beristighfar, lupa nak minta ampun kepada Allah. Tetapi Allah tolong kita, Allah bantu kita, kita terlupa nak istighfar pun, ikan-ikan di laut akan memohonkan keampunan untuk kita semua. Yang ketiga, kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kelebihan yang Allah bagi pada umat akhir zaman, yang mana Allah sebut dalam Al-Quran, di samping kita nak dapat takwa dalam bulan Ramadan ini, yang kedua Allah beritahu, yuridullahu bikum al-yusra wa la yuridu bikum al-usra. Tujuan Allah bagi bulan Ramadan kepada kita supaya kita faham Allah nak mudahkan kita masuk syurga, Allah Subhanahu wa taala tak nak susahkan kita, Allah Subhanahu wa taala tak nak payahkan kita. Ulama beritahu kepada kita, zaman dulu masya-Allah, umat-umat terdahulu ibadah mereka disusahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ganjaran mereka sikit, satu ibadah satu pahala. Tapi bila buat dosa, taubatnya sangat-sangat susah nak minta ampun. Umat dulu kalau mana-mana tempat terkena najis, tempat tadi tak boleh basuh dengan air, kena potong, kena bah. Tetapi masya Allah, Allah SWT janji untuk umat akhir zaman, yuridullahu bikum yusra wa la yuridu bikum usra. Allah nak mudahkan kamu masuk syurga, Allah nak mudahkan kamu dapat martabat yang tinggi, sehingga nanti walaupun kamu umat akhir zaman adalah umat yang paling pendek umurnya dalam banyak-banyak umat yang pernah Allah utuskan ke dunia, jika dibandingkan umur kita tuan-tuan dengan umur umat yang lain, kita pasti akan kalah dalam beribadat kepada Allah Ta'ala. Sebab apa tuan-tuan? Allah Ta'ala bagi pada umat Nabi Nuh AS umur 1000 tahun lamanya, masya Allah. Umur umat Nabi Allah Musa AS 500 tahun lamanya. Kalau mereka enjoy 300 tahun, 500 tahun, mereka buat apa saja, 500 tahun lagi mereka taubat pun, pahala mereka bergedung-gedung, pahala mereka bertimbun-timbun pahala, masya Allah. Tetapi Allah SWT buat satu keajaiban untuk umat akhir zaman. Walaupun umur kamu paling pendek, tetapi sekurang-kurang amal yang aku bagi pada kamu nanti, man ja'a bil hasanati falahu ashr amsalha. Kalau umat dulu satu ibadah satu pahala, tetapi untuk umat akhir zaman sekurang-kurang ibadah sekurang-kurang pahala yang Allah nak bagi kepada kita bila kita buat satu amalan, Allah kira seolah-olah kita telah pun melakukan 10 amalan. Walaupun kita baca satu huruf, tetapi Allah suruh malaikat tulis pada hari ini, dia membaca 10 huruf, dan setiap satu huruf 10 pahala. Satu huruf kita baca, Allah bagi 100 ganjaran. Itu sekurang-kurang pahala yang Allah bagi pada umat akhir zaman. Bila kita sembahyang berjemaah, 27 ganjaran, 27 pahala. Sembahyang yang sama umat akhir zaman tunaikan di Baitul Maqdis, Allah kira 25,000 kali ganda. Umat akhir zaman pergi ke Masjid Nabawi, sembahyang 5 waktu di sisi Allah, sembahyang dia 50,000 kali ganda. Sembahyang yang sama kita buat di Masjidil Haram, di sisi Allah pahalanya 100,000 kali ganda. Bila mana Allah tengok dalam keadaan aku bantu mereka, ternyata pahala mereka masih sedikit, masih belum cukup banyak. Kali itulah Allah SWT kurniakan, anugerahkan kepada kita bulan Ramadan Al-Mubarak.
Ulama kata Ramadan ni macam pekej rangsangan. Allah Ta'ala bagi kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Dalam bulan Ramadan ini, semua amalan-amalan sunat Allah Ta'ala anggap seperti mana kita melakukan amalan fardu. Sedangkan di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, tiap-tiap amalan fardu, kalau ditimbang satu fardu dengan amalan sunat, kita kena lakukan 70 amalan sunat baru dapat pahala satu amalan fardu. Tetapi Allah bantu kita dalam bulan Ramadan. Ini tawaran, offer yang paling istimewa pada umat akhir zaman. Semua amalan sunat kami anggap kamu telah melakukannya sebagai amalan fardu. Sedekah kita pun kira fardu. Baca Quran kira fardu. Zikir kira pahala fardu. Semayang terawih 20 rakaat dikira sebagai pahala fardu. Semayang tahajud kira pahala fardu. Semayang duha kira pahala fardu. Semua amalan sunat yang kita buat, iktikaf dalam masjid pun dianggap sebagai iktikaf yang wajib. Maka ganjarannya 70 kali ganda. Tetapi masya-Allah, untuk amalan fardu pula, kerana Allah nak tolong kita, Allah nak bantu kita supaya nanti walaupun kita umat yang paling kecil umurnya, paling singkat umurnya, tetapi kita balik alam akhirat, umat-umat terdahulu heran dengan kita tuan-tuan. Umur hampa baru 60 tahun, 70 tahun, tetapi macam mana amat hampa lebih banyak daripada kami? Macam hidup 1000 tahun dalam dunia. Maka akhirnya Allah Subhanahu Taala bagi kepada kita ibadah bulan Ramadan Al-Mubarak. Setiap amalan fardu yang kita buat masya-Allah dalam bulan Ramadan, kita sembahyang 5 waktu dianggap sebagai 70. Setiap sembahyang tu dihitung 70 kali sembahyang. Walaupun sembahyang maghrib 1 kali, sembahyang maghrib isyak 1 kali, subuh 1 kali, tapi hari itu dianggap 70 kali kita lakukan sembahyang fardu pada hari tersebut. Zakat kita bayar sekali, Allah kira pahala fardu. Kita wuduk untuk fardu, Allah kira pahala besar tuan-tuan. Tetapi bila Allah Ta'ala tengok-tengok, bila dah dibagi macam tu pun, tengok amalan umat akhir zaman masih belum mampu menandingi amalan-amalan umat terdahulu, maka Allah berjanji untuk bagi malam Lailatul Qadar kepada kita. Kita mungkin tak cemburu sebab kita tak faham nilai amalan. Tapi yang faham dari para sahabat, para sahabat Nabi pernah dengar dalam hidup mereka, ada satu orang Nabi yang pernah berjihad di jalan Allah Ta'ala selama 1000 bulan. Masya Allah, kecewanya para sahabat. Kami ni umat akhir zaman nak berjihad 1000 bulan. Bagaimana? Umur kami pun baru 60 tahun, tak sampai 1000 bulan. Akhirnya Allah Ta'ala kesian dekat kita. Berkat kesedihan para sahabat, berkat tangisan para sahabat, Allah berjanji untuk kurniakan malam Lailatul Qadar kepada kita. Tapi syaratnya satu je, tolong cari malam tersebut. Tak payah cari satu tahun, dalam sebulan tu cari semalaman saja. Kalau dapat beribadah pada malam itu, masya Allah, kalian akan dapat ganjaran pahala free percuma 83 pahala, 83 tahun, 4 bulan pahala ibadah yang berterusan siang dan malam Allah bagi kepada kita masya Allah. Bayangkan tuan-tuan, kalau selama kita hidup 10 kali saja kita dapat malam Lailatul Qadar, berarti umur kita dah mendekati 850 tahun. Masya Allah, umur kita, kalaulah kita ni masya Allah berusaha untuk kita mencapai malam Lailatul Qadar masya Allah. Tetapi masya Allah, dalam sebulan pula Allah singkatkan, Allah kecilkan supaya malam tersebut tak payah cari sebulan lah. Cari 10 hari terakhir daripada malam-malam bulan Ramadan Al-Mubarak. Tetapi ulama cerita kat kita, bahawasanya tuan-tuan, pahala Lailatul Qadar belum cukup besar lagi. Rupanya ada amalan yang lebih besar daripada beribadah pada malam Lailatul Qadar yang akan kita dapat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Itu tidak lain dan tidak bukan adalah ganjaran daripada amalan kesabaran masya-Allah. Sebab apa Allah Ta'ala beritahu, bulan Ramadan ini bulan kesabaran, yang mana masya-Allah ganjaran bagi sabar ini tak ada pahala boleh bilang. Masya-Allah, Allah berkata dalam Quran, innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Allah Ta'ala pasti akan sempurnakan ganjaran bagi orang yang bersabar ini. Pahala mereka ni uncountable, tak boleh dibilang oleh malaikat-malaikat banyak mana ganjaran yang Allah nak bagi kepada orang yang bersabar. Yang mana pernah dalam satu hadis, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah beritahu kepada kita,
sesungguhnya di antara hamba ni dengan Allah, Allah sediakan 100 darjat untuk kita buru, untuk kita kejar, dan kita kena usahakan untuk capai makam yang ke-100. Tetapi Nabi SAW beritahu, dengan amalan kalian, kalian tak akan mampu mencapai makam yang tertinggi, melainkan dengan ujian daripada Allah SWT. Bila Allah uji kita, lalu kita bersabar, maka ganjaran daripada sabar tadi, Allah angkat kita, Allah SWT naikkan derajat kita ke makam yang tertinggi, makam yang ke-100. Masya Allah, rupa-rupanya dalam bulan Ramadan, kalau selalunya diselai bulan Ramadan, Allah uji kita dengan satu sabar. Tetapi tuan-tuan belajar kitab tasawuf, sabar ada juga tuan-tuan. Yang pertama, sabar dalam nak lakukan taat. Masya Allah, kita sendiri maklum tuan-tuan semua pegawai kerajaan, kadang-kadang bekerja sampai pukul 5, sampai pukul 4, memang kita dah penat dah, Masya Allah. Tetapi malam hari nak bersabar menghadapi malam-malam ibadah kita sembahyang tarawih, Masya Allah. Bak kata ustaz tadi pula, berlaga pula dengan perlawanan bola Piala Euro pula, Masya Allah. Tetapi tuan-tuan, macam mana kita nak sabarkan hati kita? Sebab apa tuan-tuan, 2 tahun yang lepas kami berpuasa di negara Ghana tuan-tuan. Kita tengok orang Ghana ni, Masya Allah, walaupun mereka miskin, gaji mereka sebulan RM100. Pernah ada guru tahfiz kan, saya tanya berapa gaji Puan. Gaji saya 50 silis. RM50, Masya Allah. Ada orang 100 silis, RM100 gaji dia bulan-bulan. Tetapi tuan-tuan, walaupun mereka miskin, tetapi kita tengok bulan Ramadan mereka cukup luar biasa. Masya Allah, walaupun 2 tahun lepas bertembung bulan puasa dengan Piala Dunia lagi pula, Masya Allah. Tetapi kita tengok suasana masyarakat di sana, waktu tarawih itu adalah waktu tayangan Piala Dunia, langsung masyarakat tak terkesan, tak dengar pun suara bersuara. Bahkan semua masyarakat datang memenuhi masjid untuk menunaikan solat tarawih, Masya Allah. Padahal negara ini masuk Piala Dunia. Kita yang tak masuk Piala Dunia, tak masuk apa, tetapi kadang-kadang kita terlebih terkesan daripada orang lain. Ini masalah ni tuan-tuan. Sedangkan Allah Ta'ala nak mudahkan kita nak masuk ke syurga, jadi Allah Ta'ala bagi kita satu amalan, amalan sabar, sabar dalam melakukan taat kepada Allah. Nak baca Quran siang hari, mulut kita tengah kering, tengah penat, nak baca satu juzuk, memang satu mudah-mudahan yang besar. Kena bersabar tuan-tuan. Nak datang sembahyang lima waktu pun kena sabar, sekarang musim panas. Alhamdulillah, semua tuan-tuan dapat aircon, alhamdulillah, dapat tarawih dalam keadaan agak sedikit selesa. Tetapi di negara lain, di Pakistan, di negara Arab, kalau kita pergi ke Mekah, pergi ke Madinah, musim panas macam mana mereka nak sembahyang tarawih, tetapi mereka lebih sabar daripada kita, Masya Allah. Sebab itu kalau imam baca satu juzuk semalaman, jangan ada yang mengeluh, Insya Allah. Kita sabar dalam melakukan taat kepada Allah SWT. Yang kedua, sabar yang Allah Ta'ala suruh kita buat dalam bulan Ramadan, sabar jangan buat maksiat. Sebab apa, ini proses untuk kita train jiwa kita supaya nanti di luar bulan Ramadan pun tak suka buat maksiat. Kita ni ketagih dengan lagu kadang-kadang tuan-tuan. Bulan Ramadan pun nak dengar lagu juga. Sabarkan diri kita, insyaAllah. Dalam bulan Ramadan juga kadang-kadang kita nak tengok TV, sabar jangan buat maksiat. Anak-anak kita semua berhenti main game, berhenti WhatsApp, berhenti Facebook. Ini yang paling susah sekali tuan-tuan. Akhir zaman ni nak kita cucikan diri kita, sabar daripada nak upload satu maklumat baru. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini yang paling susah sekali, sabar daripada kelalaian. Kalau boleh sepanjang bulan Ramadan, tak nak lalai. Tiba-tiba tengah puasa ada orang cabar gaduh pula, ada orang ajak berkelahi, ada orang ajak berdebat. Minta maaf Puan, saya tengah puasa, Puan nak berdebat dengan orang lain. Sabar daripada melakukan maksiat. Dan yang ketiga, sabar Masya Allah dalam menghadapi ujian susah payah. Rasa-rasanya di Malaysia ni tak susah dah nak beribadah kepada Allah. Tetapi kami tengok malam 10 hari terakhir di negara Ghana tuan-tuan, mereka qiyamul lail tiap-tiap malam, satu kampung turun tak tinggal satu orang pun, daripada 12 malam sampai pukul 4 pagi, imam baca satu juzuk satu rakaat, semalaman habis 10 juzuk. Walaupun mereka miskin, tetapi negara mereka sangat-sangat hebat dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi tuan-tuan, Allah beritahu kepada kita Al-Quran, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah nak mudahkan kamu masuk syurga,
satu bulan kamu pulun sungguh-sungguh. Satu bulan usul sungguh-sungguh. Masya Allah, kita hari ini kalau orang bagi janji pada kita, sebulan tuan usul, tuan dapat duduk di Putrajaya. Duduk kat epak mall yang besar-besar. Duduk kat kawasan yang elit. Sebulan je usul. Masya Allah, ini Allah telah tawar kita. Sebulan kita bekerja, kita dijanjikan surga oleh Allah SWT. Jauh lebih cantik daripada Putrajaya ni tuan-tuan. Rasa-rasanya tak sukar bagi kita untuk kita melakukan demikian insyaAllah. Jadi hadirin dan rahmati Allah, Ramadan nak datang 18 hari lagi dalam hidup kita. 18 hari ini kalau ikut pepatah Arab mengatakan kullu ma huwa atin fa huwa qarib. Setiap benda nak datang ke depan kita, semuanya dekat belaka. Jadi cukup persoalannya tuan-tuan, sampai hari ini kita belum merasakan lebaran dalam hati kita. Belum rasa excited nak menyambut kedatangan bulan Ramadan. Tak sama macam kita nak sambut hari lahir kita. Tak sama macam kita nak sambut ulang tahun perkahwinan kita. Tak sama kita nak menyambut dalam Ramadan. Tak sama macam kita nak sambut merdeka, sambut hari-hari yang penting dalam hidup kita. Tetapi hakikat sebenarnya tuan-tuan, kita kena faham Ramadan adalah hadiah yang paling hebat, yang paling besar, yang paling mulia, yang paling agung yang pernah Allah berikan kepada kita selaku manusia yang wajib kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kalau Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para-para sahabat Nabi dia terbalik dengan kita tuan-tuan. Kita hari ini tengah Ramadan bimbang. Takut nak berpuasa. Saya gastrik, saya bimbang. Saya ni tak boleh lapar, saya bimbang. Saya bimbang macam-macam. Tetapi para sahabat Nabi nak sambut Ramadan gembira. Masya-Allah berdebar-debar jantung nak menyambut Ramadan al-mubarak. Kenapa ulama beritahu Ramadan ini adalah tetamu yang paling istimewa yang Allah hantar selama sebulan dalam hidup kita, Masya Allah. Yang mana hari ini mengapa kita tiap-tiap tahun Ramadan datang dalam hidup kita, kita menyambutnya sama macam biasa. Daripada kita kecil, sampailah kita tua, sambutan Ramadan kita biasa-biasa saja, tak ada yang luar biasa. Kalau orang lelaki-lelaki biasanya dapatlah khatam Al-Quran ramai-ramai, InsyaAllah. Dengan secara tadarus dapatlah sikit-sikit seorang. Tetapi ulama kata itu pun sebenarnya tak haji sebenarnya. Khatam ramai-ramai tak haji. Dia nak khatam Quran seorang-seorang sebenarnya. Itu baru dikira oleh Allah SWT. Kalau perempuan insyaAllah saya yakin di belakang, selalu isteri kita dulu pada kita khatam Quran. Ayam Alhamdulillah dah dapat dah. Satu kali khatam sepanjang bulan Ramadan. Ini tengah masuk trip kedua, MasyaAllah. Perempuan yang mahalan dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Sambil sibuk memasak, sambil sibuk masuk kain, menyebab uang, sempat lagi dua khatam Quran. Itu orang lelaki-lelaki, MasyaAllah. Bila tiba bulan Ramadan Al-Mubarak, kita kata abang tumpang pahala yang sudah. MasyaAllah, tumpang pahala istri, tuan-tuan. Sebenarnya hakikat sebenarnya, tuan-tuan, kenapa Ramadan dalam hidup kita tak pernah buang? Sebab kita menganggap Ramadan tahun ini sama dengan Ramadan tahun lepas. Kalau tak dapat tahun ini, tahun depan boleh puasa lagi. Tetapi Nabi SAW ajar kepada kita, bukan bulan Ramadan. Tiap-tiap hari yang datang dalam hidup kamu tu adalah hari yang berbeza-beza. Bukan hari yang sama. Sebab itu, layanan kita sepatutnya pada bulan Ramadan berbeza tiap-tiap tahun, Masya Allah. Sebab Nabi SAW pernah beritahu, ma min yaumin, tidak ada satu hari pun yang berlalu dalam hidup kamu, idan syafa'an hu fajru, apabila fajar mula menyingsing, illa anna dabunadid sama, malaikat satu orang malaikat pasti akan menyeru di langit. Apa kata malaikat tadi? Ana yaumun jadid, akulah hari baru yang datang dalam hidup kamu, kata hari tadi. Wa ala amalika syahid, aku datang sebagai saksi kepada amalan yang kamu lakukan sepanjang hari ini, MasyaAllah. Fa'utani, maka rebutlah peluang ini sungguh-sungguh wahai manusia. Fa inni la a'udhu bi hayatika ila yaumil qiyamah, karena sesungguhnya aku hari ini tak akan pernah datang buat kali yang kedua dalam hidup kamu sampai hari kiamat. Sebab itulah ulama menceritakan kepada kita, Ramadan adalah tetamu yang paling istimewa, nak datang bertandang ke halaman rumah kita tak lama nanti, MasyaAllah. Apa sambutan kita? Selalunya kalau ada orang VIP nak datang ke rumah kita, nak datang ke Putrajaya, nak datang ke pejabat kita, jabatan kita, macam mana persiapan kita? Kita akan risau jangan ada sikit pun. MasyaAllah, AJK protokol bimbang, AJK publicity bimbang, AJK bagian ini alat secara raya bimbang,
ini bimbang, kita akan buat meeting, kita akan macam-macam, kita akan buat mesyuarat. Begitulah sepatutnya kita dalam nak menghadapi bulan Ramadan, bukan mesyuarat masalah nak boleh tuan-tuan. Bukan mesyuarat masalah kita nak buat jamuan buka maghrib. Bukan soal makan tuan-tuan. Soal kita macam mana Ramadan tahun ini, Ramadan yang terindah, Ramadan paling baik, kita susun aktiviti dengan aktiviti yang paling bermanfaat. Sebab apa tuan-tuan, Ramadan ini bukan tetamu biasa. Selalunya tetamu dalam hidup kita tak pernah datang bawa keburukan. Semua tetamu datang bawa kebaikan. Tetapi ulama kata istimewa di Ramadan, dia datang bawa tiga perkara yang paling kita sangat perlu dalam hidup kita. Hari ini kita perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pada rumah, kepada kenderaan, perlu pada duit. Tetapi Ramadan bawa datang tiga benda yang paling kita perlu dalam hidup kita. Yang pertama, 10 hari yang pertama Ramadan menjanjikan nak bagi rahmat kepada kita tuan-tuan. Sedangkan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tahu ala la yadkhul ahad al jannata bi amalihi, ketahuilah wahai umat aku, tak ada seorang pun di kalangan kamu nanti di dalam akhirat dapat masuk ke syurga dengan amalannya masing-masing. Masya-Allah, sahabat Nabi terkejut. Sungguh punya kita ibadat sungguh-sungguh, tapi kita tetap tak akan dapat masuk ke syurga dengan amalan kita melainkan dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat Nabi bertanya, ya Rasulullah, wala anta ya Rasulullah, adakah tuan juga tak masuk syurga melainkan dengan rahmat Allah? Nabi kata, wala ana, aku pun walaupun ibadah Rasulullah hebat di dalam bulan Ramadan, Rasulullah menjadi orang yang sangat-sangat luar biasa, Nabi kata aku pun tak akan dapat masuk syurga dengan amalan aku melainkan illa ayyatarabbadani Allahu bi rahmatih, melainkan dengan rahmat Allah juga aku dapat masuk ke syurga Allah taala. Maka tuan-tuan, bulan Ramadan datang nak bagi tawa kepada kita, offer untuk dapat rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka 10 hari yang kedua, Ramadan datang pula menjanjikan offer yang paling kita perlukan dalam hidup kita, iaitu Ramadan datang bawa tawaran keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa erti hidup kita? Kita beribadat hebat-hebat, bersedekah hebat-hebat, sembahyang tahajud hebat-hebat, baca Quran dahsyat-dahsyat, tetapi akhirnya Allah tak ampunkan dosa kita. Tak ada erti hidup kita. Tetapi dengan kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, Nabi janjikan Masya Allah, siapa yang bangun sembahyang tarawih tiap-tiap malam, man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, siapa yang bangun menghidupkan malam-malam bulan Ramadan dengan penuh keyakinan dan ihtisab, mengharapkan janji pahala yang Allah SWT janjikan kepada kita, maka ufirullah umat taqadawa min dhambi, Allah ampun dosa-dosa yang terdahulu yang pernah kita lakukan. Masya Allah, kita akan dapat keampunan daripada Allah. Tetapi itu belum cukup hebat. Ulama kata yang paling hebat adalah janji pada 10 hari yang terakhir. Apa dia tuan-tuan? Iaitu pada malam hari raya, malam yang pertama daripada bulan Syawal, ketika mana kita selesai buka puasa, pada malam yang terakhir daripada bulan Ramadan, malam itu dipanggil malam Lailatul Jahizah, malam penyampaian hadiah, malam graduation, malam kita punya, Masya Allah, kita punya convocation kita pada malam itu. Masya Allah, maka nanti di langit sana akan menyebut satu orang malaikat bahawanya sesungguhnya diumumkan pada malam ini dengan berkat istiqamah mereka beribadah, berkat susah payah mereka bersusah payah di dalam malam-malam bulan Ramadan, di siang hari sepanjang bulan Ramadan, maka diumumkan pada malam ini beberapa nama yang akan dimerdekakan daripada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Sebelum ini nama mereka tercatat di pintu-pintu neraka berkat pengorbanan mereka sebulan dalam bulan Ramadan, akhirnya nama mereka dipadamkan dan nama mereka dituliskan pada selain ahli syurga yang tercatat nama mereka di pintu-pintu syurga Allah Subhanahu wa taala. Inilah tawaran yang paling besar Ramadan datang bawa dalam hidup kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita kena sambut Ramadan. Marhaban ya Ramadan, selamat datang wahai Ramadan dalam hidup kami. Kami tak akan sisirkan kamu, kami akan layan kamu, kami akan penuhi peluang yang Allah bagi kepada kamu. Ulama kata Masya Allah, ada orang dapat anugerah Allah bagi, cuma dia fikir macam mana nak habiskan masa saja. Tetapi ada ulama kata, orang bijak dia akan menggunakan kesempatan di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Mari kita tengok amalan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat Nabi cerita kata tentang Rasulullah.
Apa kata sahabat Nabi? Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas lil khair, orang paling dermawan, orang paling mudah untuk buat amal kebaikan. Ini di bawah bulan Ramadan al-Mubarak. Rasulullah ini dalam hidup dia malam tak berehat, siang tak berehat. Selalunya kita umat manusia biasa, kita penat kerja siang-siang, malam kita akan berehat. Kalaupun kita bangun tajuk, mungkin pukul 5 pagi baru kita bangun, ujung-ujung malam. Tetapi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam bila Nabi nak berehat, Allah Taala pun pujuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya ayyuhal muzammil, wahai orang yang berselimut di malam hari, qumil laila illa qalila, bangunlah kamu berqiyamul lail, jangan tidur malam hari melainkan sedikit saja, nisfahu aw inqus minhu qalila, tidurlah separuh malam atau kurang daripada separuh malam, aw zid alaih, kadang-kadang kamu kena tingkatkan ibadah kamu sehingga lebih daripada separuh malam, waratilil qur'ana tartila, bacalah al-Quran dengan tartil di dalam sembahyang tahajud kamu, masyaallah. Sebenarnya baca Quran yang paling tinggi untuk menarik rahmat Allah Taala, kita kalau boleh pergi haji, boleh pergi umrah dalam bulan Ramadan, itu yang terbaik. Sebab apa Nabi SAW beritahu, umratun fi Ramadan ta'dilu hajjatun ma'i. Satu kali buat umrah dalam bulan Ramadan menyamai kita buat haji bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah mudah-mudahan saya azam tahun ini 10 hari terakhir bulan Ramadan nak pergi buat umrah. Kalau boleh nak berharaya di samping Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah azam kita, insyaallah tuan-tuan. Ini haji yang terbaik, umrah yang terbaik, Ramadan yang terindah kalau kita dapat buat di Masjidil Haram atau di Masjidil Nabawi. Masyaallah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiap-tiap malam Allah Taala suruh dia bangun qiyamul lail, Nabi baca Al-Quran paling banyak di dalam bulan Ramadan. Kalau kita pergi Mekah, kita dapat rahmat paling banyak di mana? Bila kita berada di Baitullah. Siapa yang bertawaf, masya Allah, kata Nabi, Allah sediakan 100 rahmat. Tiap-tiap hari Allah turunkan ke bumi, daripada yang Allah bagi 60 kepada orang yang bertawaf dapat rahmat daripada Allah Taala. Orang yang tengok Kaabah pun dapat rahmat. Orang yang bersembahyang di depan Kaabah pun dapat rahmat. Macam-macam keadaan, cara Allah nak bagi rahmat kepada kita. Tetapi bagi orang yang tak dapat punya umrah dalam bulan Ramadan, cara yang paling dekat untuk tarik rahmat Allah, itu kita baca Al-Quran dalam sembahyang panjang-panjang. Dalam salat tahajud, kalau boleh bawa Quran kecil itu, buka, baca sampai satu juzuk. Kami tengok di dalam tuan-tuan, satu orang muda-muda, dia sembahyang tahajud 2 jam tuan-tuan. Baca Quran, tak bergerak. Tak walaupun nyamuk banyak, kita tidur malam dengan lampu dan apa pun, tapi diorang tu tidur malam dalam keadaan bertahajud, bangun malam tak bergerak sikit pun kaki mereka, wallah alam, mungkin dah orang kata dah terbiasa katanya, dah kembali dengan nyamuk. Tetapi tuan-tuan nak tengok kepada kita anak-anak muda di dalam negara Islam kita, di belahan belahan dunia, kadang-kadang kita kagum dalam bulan Ramadan untuk dapat rahmat Allah, kita kena baca Quran tuan-tuan. Sebab apa? Siapa yang baca Quran dalam solat, Allah bagi 50 rahmat kepada dia. Siapa yang baca Quran di luar solat, dengan keadaan kita melihat Al-Quran dalam keadaan berwuduk, Allah bagi 25 rahmat. Siapa yang baca Quran tanpa wuduk secara hafalan, maka dia akan dapat 10 rahmat. Kalau kita tak reti baca Quran sekalipun, dalam bulan Ramadan kita dengar orang baca Quran. Tuan tolong baca, saya nak dengar. Satu huruf dapat kita dapat 1 rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tuan-tuan, ini amalan-amalan yang kita kena buat untuk menarik rahmat Allah Taala. Nabi kita Muhammad di luar bulan Ramadan pernah ditanya oleh satu orang tabi'in, macam mana ibadah Rasulullah pada malam hari? Kami nak tahu. Kata Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha, Nabi tiap-tiap malam membagikan waktu malamnya kepada 3 bahagian. Yang pertama, satu bahagian Nabi bagi untuk kaum keluarga, masya Allah. Waktu itu Nabi akan bermesra dengan isteri, bermesra dengan anak. Kadang-kadang masya Allah, Nabi menjadikan dia sebagai kuda. Sayyidina Hasan Hussein datang panjat di belakang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu mesra dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan anak dan isteri. Mudah-mudahan kita pun dapat ilmu akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi bahagian yang kedua, Nabi gunakan untuk diri sendiri. Masya Allah, nak jahit baju, jualan balik,
nak cat jahit, selipar yang putus pun di malam hari. Kadang-kadang Nabi uruskan segala keperluan dia di malam hari, masya Allah. Tetapi bahagian yang ketiga, mereka beritahu bahawa bahagian yang pertama ni, kalau datang ke tamu, maka Nabi akan korbankan. Tetapi bahagian dia dengan Allah SWT, tiap-tiap malam tak ada siapa boleh ganggu ibadah Nabi Muhammad SAW. Sehingga pernah ditanya, diberitahu oleh Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana tahajud Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka diberitahu, fala tasal an husnihin wa tulihin, jangan kamu tanya betapa indahnya, betapa merdunya bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sembahyang tahajud. Masya-Allah, Nabi baca Quran dengan begitu merdu, jin pun dengar Nabi baca Quran, jin terpikat masuk Islam, tuan-tuan. Begitu merdu dia suara Nabi. Nabi baca dengan penuh tajwid, dengan penuh terenung, sampai ayat rahmat Nabi akan berhenti minta rahmat kepada Allah Ta'ala menangis. Sampai ayat azab Nabi berhenti, Nabi akan minta perlindungan kepada azab Allah Ta'ala. Sehingga pernah satu malam, satu orang sahabat bernama Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dia berjalan-jalan, dia tengok Rasulullah SAW sedang sembahyang tahajud bersila. Dia kata, ini peluang sangat besar, orang lain semua tak jumpa, aku dapat duduk bersama dengan Nabi, aku nak sembahyang tahajud bersama dengan Rasulullah SAW. Dia pun mula ikut Rasulullah. Ternyata dia kata, pada malam itu yang Nabi baca dengan salah suratul Baqarah, masya Allah, dia mula saat baca dengan suratul Baqarah, dia fikir, tak apalah, aku dah memang sedap dengan bacaan Nabi, tapi memang agak cukup lama Rasulullah baca. Mudah-mudahan Rasulullah berhenti pada juzuk yang pertama. Tiba-tiba dia pun ikut lagi, dia ingat Rasulullah nak rukuk. Masa Rasulullah pemas habis juzuk satu, baca, saya qulu sufa'u minan nas mawallahu an qiblatihi allati kanu 'alayha. Rasa-rasa macam nak duduk, rasa-rasa macam nak berhenti, tapi ikut lagi. Akhirnya sampai juzuk dua, jadi tak mampu lagi nak ikut tahajud Nabi SAW. Dia pun berhenti, dia pun dengar pada malam itu. Rupa-rupanya dalam dua rakaat tahajud Nabi SAW, Nabi baca 8 juzuk Al-Quran pada malam itu. Masya Allah, inilah ibadah Nabi kita Muhammad SAW yang sangat-sangat luar biasa. Pernah satu kali kata Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, kerana terlalu lama Nabi Muhammad bersujud, saya goyangkan badan dia, takut-takut jangan-jangan Rasulullah dah meninggal dunia. Kerana terlalu lama sangat bersujud kepada Allah Ta'ala. Ini keadaan Nabi kita Muhammad SAW. Bila ditanya oleh isteri dia, mengapa Tuhan begitu sekali menyusahkan diri sendiri beribadah sampai bengkak-bengkak kaki? Allah dah berjamin syurga kepada keranda, Allah dah janji nak ampun dosa keranda, dosa terdahulu, dosa akan datang. Aku jawab Nabi SAW, apalah ibu, aku nak ada syakura, salah kesalahannya keranda berjanji untuk berazam untuk jadi hamba yang paling bersyukur kepada Allah Ta'ala. Rupa-rupanya orang paling bersyukur adalah orang yang bangun tahajud tiap-tiap malam. Itulah orang yang bersyukur, pada berarti kata yang sebenarnya. Tak cukup buat kenduri kesyukuran, tak cukup sembahyang sunat syukur, tak cukup buat kenduri doa selamat. Yang penting kalau kita bersyukur sungguh-sungguh kepada Allah, tiap-tiap malam kita bangun tahajud, kalau boleh panjang-panjang macam tahajud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kita hari ini masya-Allah, umat akhir zaman, dia mulai kita semalam aja satu tahun, masya-Allah. Kita pilih malam 27. Malam itu seorang jadi hero, masya Allah. Ibadah mereka luar biasa. Allah pun kagum tengok ibadah kita, malaikat pun kagum tengok. Tetapi malangnya cuma semalaman je setahun, itu malam yang ke-27. Sebab kita rasa-rasa kita try-try, cuba-cuba nasib lah. Kalau terkena malam Lailatul Qadar, alhamdulillah. Kalau tak kena pun alhamdulillah. Tapi yang penting kita buat setahun sekali, kita nak puaskan hati kita. Hakikat sebenarnya tuan-tuan, Nabi jaga malam tiap-tiap malam. Sebab itu ulama kata yang dilamakan Qiyamul Lail bukan macam yang kita faham. Hari ini orang tanya, ustaz, Qiyamul Lail itu apa? Qiyamul Lail itu kita ambil wuduk, lepas ambil wuduk kita sembahyang sunat wuduk dua rakaat. Habis sembahyang sunat wuduk dua rakaat, kita sembahyang sunat syukurlah. Lepas sembahyang sunat syukur, sembahyang sunat taubat. Lepas tu kita sembahyang sunat tahajud. Lepas tu kita sembahyang sunat tasbih. Lepas tu kita kata habislah Qiyamul Lail kita. Sebenarnya hakikat sebenarnya silap. Qiyamul Lail ulama kata 4 amalan yang kita kena buat. Yang pertama, kena sembahyang tahajud panjang-panjang macam tahajud Rasulullah tadi.
Habis sembahyang tahajud, Nabi SAW kata Saidatina Aisyah, dalam bulan Ramadan ataupun di luar bulan Ramadan, tahajud Nabi tak lebih daripada 8 rakaat. Maka Nabi akan cuba sempurnakan 8 rakaat tiap-tiap malam, tambah witir 3 rakaat menjadi masya-Allah 11 rakaat tiap-tiap malam Nabi sembahyang. Ini tahajud panjang-panjang. Nabi baca panjang-panjang. Habis bangun tahajud, Nabi doa untuk umat panjang-panjang. Hari ini masya-Allah kita bangun habis tahajud baca doa, tak kena baca nak baca doa boleh kita. Paling-paling kuat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ya Allah, kita semua niat saya ini dicantum dalam doa ya Allah. Tak ada benda sedangkan dalam hidupku betul-betul ajak kita dunia akhirat terlalu banyak. Kalau kita nak sebut mungkin 3 jam tak habis doa kita. Sepatutnya kalau kita betul-betul merasakan hanya Allah yang menyempurnakan hajat dan keperluan kita, hanya Allah yang menyelesaikan masalah kita, sebenarnya terlalu banyak benda yang kita nak adukan di depan Allah Ta'ala. Itulah waktu yang mana kata Nabi SAW, di antara 5 kelebihan yang Allah Ta'ala bagi kepada umat akhir zaman, salah satu daripada tiap-tiap malam ketika mana waktu tahajud, Allah Ta'ala ampunkan dosa kita tiap-tiap malam, iaitu bila mana tiba waktu akhir malam tiap-tiap malam dalam bulan Ramadan, dikatakan Allah turunkan rahmatnya sedekat-dekat kepada manusia. Di kali itu Allah SWT akan bertanya, hal min ta'ibin fa'arfatu ilai, hal min mustafirin fa'afiru lau. Adakah siapa-siapa di dalam hambaku yang nak beristighfar supaya pada malam ini aku ampunkan seluruh dosa dia? Masya Allah, waktu itulah manusia sedang nyenyak tidur. Masya Allah. Ada lagi Allah Ta'ala tanya, hal min sa'ilin fa'u'tiahu. Adakah orang yang memohon apa-apa hajat pada malam ini, aku nak memperkenankan apa-apa hajat dia. Masya Allah. Ini setiap malam Allah Ta'ala tanya kita dalam bulan Ramadan Al-Mubarak. Yang ketiga tuan-tuan, yang dinamakan Qiyamul Lail adalah kita membaca Al-Quran di luar sembahyang. Masya Allah. Ini juga termasuk amalan Qiyamul Lail. Allah minta wa Qur'an al-Fajr, baca Al-Quran di waktu Fajar. Inna Qur'an al-Fajr kana masyhuda. Baca Al-Quran waktu subuh ni tuan-tuan, waktu itu seluruh malaikat-malaikat lingkung kita tuan-tuan, pakat umum kita dengar kita baca Quran. Istimewanya manusia ni tuan-tuan, kita buat apa-apa amalan, malaikat kagum tengok kita. Masya Allah, pakat umum tengok kita macam mana kita tengok satu buah pertunjukan. Masya Allah, apakah itulah keadaannya para malaikat kagum tengok kita baca Quran. Masya Allah. Yang keempat tuan-tuan, yang dinamakan Qiyamul Lail, di samping kita baca Quran, di samping kita bertahajud, di samping kita berdoa, sebelum subuh kita kena berzikir kepada Allah Ta'ala. Dan zikir paling baik yang Allah Ta'ala suruh kita buat pada waktu sahur adalah istighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab Nabi kata dua zikir yang kamu kena buat dengan zikir ini dalam bulan Ramadan, kamu akan dapat redha Allah. Yang pertama banyakkan ucapan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua banyakkan istighfar, dan waktu terbaik untuk istighfar adalah waktu sahur. Sebab itu Allah cerita dalam Al-Quran dua sifat ahli syurga. Ahli syurga ni ada dua sifat di malam hari yang kita boleh kenal. Yang pertama dia kata, kanu qalilan minal laili ma yaj'un, di malam hari mereka sangat-sangat sikit tidur. Masya-Allah. Kita hari ni sikit juga tidur. Tetapi tidur kita kurang. Yang pertama melepakkan dari kopi sama berdua bagi dengan member-member. Itu sikit juga tidur. Yang kedua kadang-kadang kita bangun tengok dalam malam hari. Biar kita tengok. Masya-Allah. Jadi kita sikit tidur. Bukan jadi ahli syurga lagi. Yang dinamakan sikit tidur tadi kerana kita bersama dengan Allah SWT. Cukuplah di siang hari banyak meeting, banyak outstation, banyak jumpa orang. Malam hari masa ini kita nak bersama dengan Allah SWT. Yang kedua Allah beritahu ciri-ciri ahli syurga ni, wa bil asharihum yastaghfirun, pada waktu sahur mereka akan sibuk untuk beristighfar kepada Allah Taala. Sehingga di antara 7 golongan yang nanti akan duduk di bawah naungan arasy Allah Subhanahu wa taala, salah satu daripada golongan itu adalah orang yang zakarallahu qalian
mengingati Allah secara bersunyi diri di malam hari. Fafadat ainahu, tiba-tiba menitik air mata di kelopak mata dia. Ini orang akan dapat duduk di bawah naungan aras Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Tuan-tuan rahmat Allah, ini amalan Nabi tiap-tiap malam di luar bulan Ramadan al-Mubarak. Tetapi masya-Allah, di siang hari pula kalau kita tuan-tuan malam tadi tok imam baca yang mulanya panjang sangat, pagi besok kita pergi kerja pun mata dalam keadaan begitu mengantuk, tersungguk-sungguk. Member kita tanya, bang, apa yang mengantuk? Malam semalam masya-Allah, dia mulai pukul 3 sampai pukul 1 subuh masya-Allah. Tak pernah lagi seumur hidup kita dia mulai panjang sangat. Imam pukul semalam masya-Allah, dia puluh, dia punya mengajak, dia zikir panjang sangat masya-Allah. Itulah kami tersungguk-sungguk di siang hari. Nabi Muhammad malam ibadah panjang-panjang, di siang hari Nabi berdakwah pula masya-Allah. Daripada subuh sampai waktu duha, Nabi keluar untuk mendakwahkan kalimah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Balik waktu duha, baru tukar pakaian untuk menunaikan sembahyang fardu zuhur. Daripada zuhur sampai isyak, bagi masa untuk mengajar para sahabat dengan ilmu agama. Ini di luar bulan Ramadan al-Mubarak. Tetapi bila tiba bulan puasa, apa yang akan berlaku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi SAW kata istri Nabi, walaupun di luar bulan Ramadan sangat akrab dengan keluarga, sangat kasih kepada keluarga, sangat mesra dengan keluarga, tetapi bila tiba malam pertama bulan Ramadan, Nabi akan beritahu kepada istri dia, biarkan kekanda dia bersama dengan Tuhan kekanda, jangan siapa-siapa ganggu saya. Maka saat daripada hari itu sampai akhir bulan Ramadan, Nabi SAW berkelakuan seolah-olahnya Nabi dah tak kenal kepada anak dan isteri masya-Allah. Dan sepanjang bulan Ramadan Nabi jadi orang paling pemurah. Dia katakan ajwadu ma yakunu fi Ramadan, Nabi akan menjadi orang paling pemurah bila tiba bulan Ramadan al-Mubarak. Nabi luar bulan Ramadan pun dah cukup pemurah. Isteri Nabi selalu ceritakan dua amalan yang Nabi selalu buat dalam waktu malam sepanjang hayat dia. Yang pertama, yang mana ulama kata sunnah ni kita pun tak mampu nak buat. Yang pertama tuan-tuan, Nabi tak pernah bermalam dalam keadaan di rumah dia masih ada tersisa makanan-makanan. Di rumah dia tak pernah simpan. Hari ini kita dalam freezer kita masya-Allah banyak. Mungkin lauk dah 3 bulan, 4 bulan dulu pun. Bagi mulut terbeling, kakak ikan gelap ni masya-Allah letak dalam kita punya freezer sampai bulan-bulan dulu pun dah masak kan. Masya-Allah, ini keadaan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di luar bulan Ramadan pernah satu malam Nabi boleh ke kanan kiri, tak boleh nak tidur. Ditanya oleh isteri dia, mengapa ke kanan gelisah sangat? Bila waktu subuh Nabi beritahu, malam tadi ada 7 biji kurma yang kekanda tak sempat sedekahkan. Kekanda bimbang kalau dia tak ambil nyawa oleh Allah Ta'ala pada malam ini, sedangkan kekanda masih mensisakan makanan di bawah kekanda. Ini amalan yang kita tak mampu nak buat. Sebenarnya tuan-tuan, kita ni datang penyakit kurang tawakal ada, kurang tawakal kepada Allah Ta'ala. Sebenarnya ada tarikh, sebenarnya ada sejarah. Freezer ni pun ada sejarah tadi tuan-tuan. Nabi SAW cerita, dulu zaman Nabi Allah Musa alaihissalam, makanan tak pernah basi. Makanan tak pernah basi, simpan bertahun-tahun pun tak basi-basi. Sehingga akhirnya Bani Israel ni dia datang satu penyakit bimbang, jangan-jangan besok dah tak ada rezeki gitu. Jadi akhirnya mulai dari saat itu mereka mula simpan makanan untuk besok, untuk lusa, untuk bulan depan. Sebab itu Mak Ali buat freezer tuan-tuan. Sebab apa dia belajar daripada nenek moyang dia, dulu simpan makanan. Semenjak daripada manusia simpan makanan lah, maka Allah telah jadikan makanan kita basi. Pagi tadi masak, petang dah basi. Sebab apa kita dah kurang yakin pada Allah Ta'ala. Umat dulu yakin pada Allah, selagi kita yakin pada Allah, selagi itu rezeki kita tak habis. Yang kedua, Nabi didik isteri dia, keluarga dia, iaitu supaya jadi orang paling pemurah. Masya Allah, pernah satu hari Sayyidina Aisyah radhiyallahu anha sembelih seekor kambing. Sembelih kambing, biasalah Nabi kata sedekahkan daging-daging kami kepada jiran, kepada orang fakir miskin. Maka isteri Nabi pun sedekah. Kerana dia tahu Nabi suka kaki kambing, jadi Sayyidina Aisyah sisakan, tinggalkan 2 batang kaki kambing, satu untuk Rasulullah, satu untuk dia masya Allah. Bila Nabi balik, wahai kekanda ku ya Rasulullah, seluruh daging kambing dah disedekahkan, tinggal 2 saja lagi. Daging kambing, kaki kambing yang belum disedekahkan, ini untuk bekalan kita. Saya tak rasa seolah-olah macam sedihlah. Dalam banyak-banyak daging kambing, sedap-sedap dia bagi orang. Tapi ini punya kaki dia makan.
maka kata Nabi SAW ini saya aku semuanya seluruh badan kami yang masuk syurga, tidak ada dua kaki dia tinggalkan dia lagi. Kalau kamu sedekahkan dua lagi kaki tadi, seluruh badan kami yang masuk syurga dan nanti kita akan dapat ganjaran di alam akhirat. Berkat tarbiyah daripada Nabi SAW, maka Sayyidatina Aisyah jadi orang paling murah sekali. Satu hari dalam ketika Aisyah sedang berpuasa, datang duit 80 ribu dinar, iaitu menyamai berapa bilion dalam kita sekarang ini, tuan-tuan, dapat daripada Baitul Mal. Maka Sayyidatina Aisyah panggil hamba-Nya, duit ini bukan untuk disimpan tapi untuk dihabiskan. Kamu sedekahkan seluruh maghrib, aku nak duit ini dah habis sama semua, Masya Allah. Maka hamba jadi sedekah. Tiba-tiba dekat ibu nak bawa kurung untuk puasa 5 minit, 10 minit lagi. Minta maaf Ummul Mukminin, saya tersilap tadi, saya tersedekah sungguh. Daripada 80 ribu dinar tadi, saya dah bagi sungguh. Jadi maknanya tak ada langsung juga nak beli sedikit buah wadah untuk berbuka puasa. Masya Allah, kalau kita ini, daripada pagi dah fikir nak berbuka puasa, nak makan apa, Masya Allah. Selalu kita kata, orang lelaki-lelaki ini, luar dalam Ramadan dia tak mengidam. Tapi dalam Ramadan dia dapat penyakit mengidam tu, Masya Allah. Hari ni kekanda nak masak, nak makan laksa kalau boleh. Ayah tolong buatkan laksa. Dan petang kan abang nak makan lama tak makan pecal. Tolong buatkan pecal sikit. Hari ni kekanda nak makan apa pula. Macam-macam. Tiap-tiap hari dia mengidam nak makan benda baru, tuan-tuan. Ini orang lelaki-lelaki. Dalam bulan lain dia tak tahu je. Isteri dia masak apa, lantaklah nak masak apa abang makan lah. Tapi dalam bulan Ramadan, nafsu selera kita naik. Kadang-kadang pukul 8 pagi dah pergi pasar dah. Belilah ikan siakap, ikan kerapu, udang, macam-macam kita beli. Persiapan kita sebenarnya jauh berbeza dengan persiapan para sahabat. Sebab itu, ya, puasa kita tak berubah sebab kita tak pernah ubah cara kita berpuasa. Kita hari ini kita latih puasa kita walaupun kita lapar, tapi nanti berbuka puasa, anak yang puasa duduk dapat makan semangat sikit. Hak tak puasa, tak dapat makan. Duduk pula sana, jangan ganggu orang nak buka puasa. Akhirnya anak-anak kita dah terbiasa rupanya bulan Ramadan ni bulan makan sedap rupanya. Ya? Bulan lain tak makan sedap. Jadi diorang tahu bulan Ramadan ni bulan makan. Sampai dibesar nanti pun itulah budaya di bawah pada anak cucu kita. Bila bulan Ramadan, Masya Allah, nafsu kita tengok ini air katira warna hijau nak beli, air tebu nak beli, Masya Allah. Sebab itu Nabi tak bagi kita membeli belah waktu lapar. Sebab beli masa lapar ni, Masya Allah, kita nak beli semua bazar Ramadan tadi, Masya Allah. Tetapi waktu makan banyak kita membazir. Rakyat Malaysia dapat catat rekod, rekod dunia, iaitu negara yang paling banyak pembaziran sewaktu bulan Ramadan Al-Mubarak. Ini kita patut rasa malu dengan Allah Ta'ala. Tidak ada lagi takwa. Selagi kita buang makanan, tuan-tuan, selagi itu takwa belum masuk dalam hati kita. Kalau kita ada takwa, sebiji nasi pun kita tak berani nak buang. Orang Jepun, tuan-tuan, walaupun tak beriman kepada Allah, saya pergi ke Jepun, jadi imam kat sana tahun 2006 dan tahun 2008, kita orang Islam pula jadi malu. Saya tuan imam, tiap-tiap hari saya kena buang makanan daripada masjid. Dia orang masak biryani bukan main banyak. Tiap pagi besok kita kena buang makanan. Sedangkan di Jepun cuma 2 hari je dia ambil sampah basah. Hari itu hari-hari lain sampah kering. Jadi bila kita letak sampah basah di tempat pembuangan sampah, orang tak akan ambil. Selama 1 minggu lamanya anjing dah tak makan, busuk. Orang kafir semua tahu ini masakan daripada masjid dia. Sedangkan kami orang kafir, kami masak hanya perlu banyak mana banyak itulah kami masak, tak akan lebih. Sebab itu mereka tak pernah buang makanan mereka. Sepatutnya kita kena belajar, tuan-tuan, dalam masak makanan. Sebab itu kita kena ubah. Kalau tahun selalu kita banyak fikir tentang makan, tahun ini bulan Ramadan, abang nak buat pembaruan sikit dalam kita punya rumah kita. Kita buat mesyuarat, insyaAllah nanti malam nanti siapa bangun sembahyang tahajud, siapa pukul 11, anak abah pukul 12 siapa nak bangun tahajud, pukul 1 siapa bangun tahajud, kita hidupkan rumah kita. Tahun ini kita jadikan rumah kita ada surau, ada masjid dalam rumah kita. Nanti ibu-ibu nak itikaf boleh duduk itikaf dalam masjid, abah itikaf dekat surau, insyaAllah. Sebulan abah nak duduk dekat surau, tak nak tengok cerita huyuruh-huyuruh pun tak mau. Dan abah nak fokus kepada ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dan Nabi SAW ajar isteri dia ni menjadi orang dermawan. Wa ajwadu ma yakun fi Ramadan. Bila tiba bulan Ramadan, Nabi jadi paling banyak bersedekah. Bahkan kata dikatakan sampai seperti ar-rihul mursalah, macam mana angin yang bertiup kencang, begitu sekali Nabi lemparkan dia punya harta-harta dia bersedekah kepada fakir miskin, tuan-tuan. Nabi didik para sahabat. Tetapi dikata Nabi akan menjadi lebih dermawan waktu Jibril alaihissalam turun. Sebab apa? Tiap-tiap tahun Allah telah hantar Jibril alaihissalam. Sebab Rasulullah ni tahfiz. Al-Hafiz yang pertama adalah Nabi kita Muhammad SAW. Tiap-tiap tahun Jibril alaihissalam jadi guru. Dengar Nabi baca Quran. Mana salah, Jibril tegurkan. Yang tak lancar, ditegurkan. Yang Masya Allah Quran tepat, diperbetulkan sebutan-sebutannya. Maka Nabi SAW bila jumpa Jibril alaihissalam, Nabi akan jadi semakin kuat beribadat kepada Allah. Bila Jibril alaihissalam datang turun, tetapi isteri Nabi kata, walaupun 10 sepanjang bulan Ramadan, Nabi tak kenal kami. Tetapi bila tiba 10 hari terakhir dalam bulan Ramadan, Nabi akan kejut semua anak isteri dia. Yang kecil, yang besar, yang tua, yang muda. Nabi kejutkan Fatimah. Bangun kamu Fatimah. Bangun sembahyang tahajud. Jangan kamu ingat kamu anak Rasulullah. Kamu anak Muhammad SAW. Kamu dah confirm jadi ahli syurga. Demi Allah. Fa inni la amliku laki min Allah syai'a. Di hari kiamat nanti Abah tak boleh tolong kamu sikit pun. Kamu kena bantu diri kamu. Bangun sembahyang tahajud. Wahai Aisyah, bangun kamu. Hafsah, bangun kamu. Nabi kejut isteri-isteri dia. Satu rumah semua bangun sembahyang tahajud. Ini keadaan ibadah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sepanjang bulan Ramadan al-Mubarak. Lagi tuan-tuan, kelebihan yang Allah bagi kepada umat akhir zaman dalam bulan Ramadan, iaitu tiap-tiap hari Allah hias syurga kita. Tiap-tiap hari semakin lebih cantik. Hari ini dah cantik, besok lagi cantik, lusa lagi cantik. Nak habis 30 hari, Masya Allah, 30 keindahan yang berbeza-beza, Allah hias syurga kita. Dan yang keempat tuan-tuan, waqus qadu fihi maradatu syayatin. Dalam bulan Ramadan ini Allah SWT rantaikan syaitan-syaitan yang degil. Masya Allah, yang tinggalnya syaitan kecil-kecil, syaitan-syaitan junior lah dikatakan, Masya Allah. Supaya kita ni, sebab selalunya kita bagi alasan, ustaz, mengapa kami ni tak dapat beria sangat beribadah kepada Allah sungguh-sungguh? Sebab kami ni makam tinggi. Jadi bila makam tinggi, Allah hantar syaitan tinggi juga untuk hasut kami. Jadi Allah kata, tak apalah kalau hampa bagi alasan lagu tu. Aku nak tengok dalam bulan Ramadan, dua musuh utama kamu aku lemahkan, aku tiadakan. Yang pertama syaitan, dirantaikan. Masya Allah, dilempar dalam laut, syaitan berlaku. Maka akhirnya kita tak boleh nak salahkan syaitan lah. Yang kedua, iaitu nafsu kita yang musuh paling kuat ini dilemahkan oleh Allah bila dia lapar. Maka sekarang nak tengok boleh buat ke tak boleh buat, Masya Allah. Akhirnya Masya Allah, walaupun syaitan dah dirantai, nafsu kita dilemahkan, bila kita berjaya taat, Allah masih lagi akan membanggakan kita di hadapan para-para malaikat. Masya Allah, tengok mereka ni hebat, mereka ni cemerlang, mereka ni Masya Allah dapat beribadah kepada aku dengan begitu hebat sekali. Malaikat-malaikat kata dalam hati, bolehlah, sebab setan tak ada kan. Kalau ada setan memang confirm habis. Kerana setan tak ada, memanglah apa bolehlah tunjuk kehebatan apa. Semua jadi wali sebulan dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Semua muncul karamah dia yang tak pernah muncul dalam bulan lain. Bulan Ramadan muncul, tiba-tiba boleh pandai baca Quran, boleh sembahyang tahajud, boleh sembahyang doa, boleh sembahyang, boleh doa macam-macam. Azazir kata, aku nak tengok lepas bulan Ramadan esok macam mana. Hari raya pertama pun aku tengok aku gagal. Kata kan? Hari raya pertama pun setan kata, haduh kuat-kuat tu bulan Ramadan tu, aku jentik je. Habislah, cabut dah tanggal amalan tadi, Masya Allah. Lepas itulah tuan-tuan, Masya Allah, kita nak cuba tuan-tuan dalam bulan Ramadan al-Mubarak. Setan dah dirantai, macam kita tuan-tuan lawan bola dengan budak bawah umur tuan-tuan. Lawan dengan budak bawah, under 12, Masya Allah. Kita lawan dengan budak sekolah rendah je bola ni tuan-tuan. Kita orang tua, senior-senior. Kalau kita lawan dengan setan yang rendah-rendah, setan junior pun tak boleh lawan tuan-tuan, memang kita ceroy lah, kata orang kedah ya. Memang ceroy lah. Sebab apa? Setan kecil pun tak boleh lawan. Sebab apa? Allah Ta'ala sengaja tinggalkan setan kecil-kecil supaya adalah sikit kita punya challenge kita. Kalau setan tak ada langsung, kita skor 50-0 pun orang tak sorak kat kita. Sebab apa tuan-tuan? Tak ada belah sana kosong, padang. Tapi kalau lawan juga pula kecil-kecil pun kita boleh skor 20-0 pun alhamdulillah lah. Padahal orang boleh sorak kita tuan-tuan yang rahmati Allah sekalian. Kemudian
Allah SWT beritahu lagi di dalam bulan Ramadan Al-Mubarak ini, Allah SWT tutupkan pintu-pintu neraka supaya kita tak merasa takut, tak merasa bimbang, kita akan beribadah kepada Allah SWT. Nanti di hari yang terakhir dalam bulan Ramadan, Allah SWT akan ampunkan seluruh dosa-dosa kita bila mana kita beribadah kepada Allah SWT. Jadi sekarang Ramadan nak datang, tuan-tuan, macam mana cara kita nak sambut dia? Yang pertama, banyakkanlah doa kepada Allah. Allahumma barik lana fi Rajabina wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Allah, ya Allah, berkatilah hidup kami dalam bulan Rajab, dalam bulan Sya'ban. Ya Allah, sampaikan umur kami sampai berjumpa dengan bulan Ramadan Al-Mubarak. Sebab apa, tuan-tuan, kita hari ini kita rasa mungkin dapat capai, tetapi kita kena ingat balik tahun lepas berapa ramai sahabat-sahabat kita yang berpuasa sama dengan kita, sambut raya dengan kita, berterawih sama dengan kita, tetapi pada tahun ini mereka telah meninggalkan kita. Mereka akan cemburu dengan kita. Orang duduk dalam kubur mereka sangat cemburu dengan kita. Apa kata, Masya Allah, tak sedar diri kami dekat dalam kubur ni, hari-hari merayu kepada Allah Ta'ala, Rabbana absurna wa sami'na farji'na na'amal salihan inna muqinun. Ya Allah, kami dah dengar, kami dah tengok, kami dah rasa, maka kembalikan kami ke dunia walau seketika. Kalau tak dapat balik setahun, ya Allah, bagi kami dapat pulang ke dunia. Kami nak balik sebulan, ya Allah. Kalau kau tak bagi sebulan, ya Allah, bagilah kami balik seminggu, ya Allah. Tak dapat seminggu, kan kami nak, kami nak balik sehari. Tak dapat sehari, biar sejam, ya Allah. Tak dapat sejam, sesaat kami ucap satu subhanallah, ya Allah, balikkan kami ke dunia. Tapi kita hari ini dapat peluang Ramadan, kita masih buat lagu macam lagu lama, tuan-tuan. Buat macam biasa, buat macam tak menghargai, buat macam tak rasa, tak bersyukur pada Allah Ta'ala. Sedangkan orang di bawah, kalaulah kami jadi macam kamu, tuan-tuan, kami akan gunakan Ramadan yang terakhir ini adalah Ramadan yang paling indah, Ramadan paling sempurna, Ramadan paling hebat yang akan kami persembahkan kepada Allah SWT. Itu keazaman yang perlu kita ada, tuan-tuan dan rahmat Allah. Yang ketiga, sebelum kita nak sambut Ramadan, kita kena memperbanyakkan taubat dan istighfar kepada Allah SWT. Sebab apa, tuan-tuan, ada kala kita memang dah semangat dari jauh sendiri nak sungguh-sungguh ibadat, tiba-tiba bila tiba hari malam pertama, baru sikit ujian Allah bagi, aircon mati, kita dah berhenti tak lepas semayang, tuan-tuan. Baru ujian sikit saja, akhirnya kita bimbang, kita betul-betul semangat, tiba bila masa nak buat, kita tak mampu menghadapi susah payah. Sebab apa kita tak mampu? Sebab dosa kita banyak. Ulama kata, kenapa mulut kita payah nak baca Quran? Sebab lidah kita banyak buat benda haram, banyak cakap benda sia-sia. Sebab itu taubat untuk lidah kita, istighfar untuk lidah kita. Mata kita bila nak baca Quran, buka menguap. Baca surat khabar, Masya Allah, pagi-pagi, sinar harian habis, berita harian habis, baca itu, tambah lagi dengan metro, tambah lagi dengan itu, rasa tak cukup lagi. Kalau ada surat khabar, tak meja di 5-5 nak baca. Tapi mengapa Quran sejus tak boleh baca? Sebab mata kita dah banyak guna untuk maksiat. Nanti kalau ditimbang oleh Allah Ta'ala, mata kamu ni 50-50 pun tak dapat. 50 taat, 50 maksiat pun tak dapat. Rasa-rasa ni baca Quran 20% lebih banyak tengok benda-benda yang berharga kepada Allah Ta'ala. Jadi soal itu, sebelum datang ni Ramadan, banyakkan istighfar kepada Allah. Ya Allah, ampunlah dosa kami. Tahun lepas kami tak menghargai Ramadan, ya Allah. Kami biarkan sebulan Ramadan yang lepas berlalu, kami tak sempurnakan dengan taat. Kami azam insyaAllah tahun ini, seluruh bulan Ramadan, daripada malam pertama sampai malam terakhir, saya akan istighfar beribadah kepadamu. Saya akan ibadah luar biasa, lebih hebat daripada sepanjang 11 bulan yang lain saya hidup dalam kehidupan dunia. Yang keempat, tuan-tuan, rahmat Allah, menjelang kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak, kita semua kena pakai cek muhasabah diri kita. Kalau kita masih ada tertinggal hutang dengan Allah Ta'ala, maka kita kena cepat-cepat bayar hutang dengan Allah Ta'ala. Sebab apa, tuan-tuan, kita ni selalunya kalau hutang dengan orang, hutang lama kalau tak bayar lagi, berani ke kita nak ambil hutang baru, tuan-tuan? Ya, sekarang ni kita hutang dengan Allah banyak. Yang pertama, hutang sembahyang, tuan-tuan, yang kita tak kobol lagi. Bulan Ramadan baru dah nak masuk, Ramadan tahun lepas pun tak buat, tahun ni pun tak habis lagi kobol, tuan-tuan. Patut kita malu nak masuk bulan Ramadan nak buat sembahyang tarawih, sedangkan sembahyang fardu pun tak habis lagi kita bayar hutang dengan Allah SWT. Ada orang, tuan-tuan, daripada zaman mula dulu banyak tinggal-tinggal puasa, tuan-tuan.
agaknya berani ke kita nak masuk bulan Ramadan baru dalam keadaan kita punya puasa masih yang banyak lagi kita tak qada lagi tuan-tuan. Kita kena buat keputusan 18 hari ada lagi. Ini masih ada lagi masa untuk kita mengqadakan kita punya Ramadan kita tuan-tuan. Ada orang tahun lepas dia sakit, tak dapat tak dapat berpuasa. Fidyah dia masih belum bayar. Sebelum Ramadan baru datang, tolong habiskan fidyah. Ibu-ibu di belakang, tahun lepas bulan Ramadan, kita melahirkan anak, kita khusus mengandung, kita buka puasa, maka tahun ini sebelum masuk bulan Ramadan, kita bayar habis hutang dengan Allah SWT. Satu lagi hutang yang selalu kita tak anggap sebagai hutang, iaitu hutang Quran kita dengan Allah Taala. Kata Imam Abu Hanifah rahimahullah taala, tiap-tiap orang Islam wajib khatam Quran 2 kali setahun. Ini kewajipan kita. Kalau tak khatam Quran nanti hari kiamat, Quran akan tuntut kita di hari kiamat. Di hadapan Allah SWT tak lepas. Sebab itu kita tengok mungkin 11 bulan dulu sempat khatam sekali. Kalau dalam bulan Ramadan dapat sekali khatam, dapatlah 2 kali setahun. Tapi kalau bulan Ramadan pun tak khatam, 11 bulan pun tak khatam, apa jawapan kita nak bagi depan Allah nanti hari kiamat? Sebab itu sebelum Ramadan baru datang, kita habiskan hutang kita, Quran kita ada masa 18 hari. Kalau kita baca 2 juz satu hari, insyaAllah belum datang bulan Ramadan, insyaAllah kita akan sempat khatamkan Al-Quranul Karim. Dan insyaAllah dengan sebelum kedatangan bulan Ramadan, kita kena buat penuhi kesyukuran. Bila nak dapat tetamu yang hebat, kita kena menzahirkan kesyukuran. Allah beritahu, amal bini'mat rabbika fahdis. Nikmat yang nak Allah bagi kepada kamu, kamu kena cerita kepada orang. Cerita dengan kawan-kawan. Ramadan tak lama dah, masya-Allah. Apa persiapan kita? Apa bagaimana kita nak menghadapi bulan Ramadan tahun ini? Nak buat macam biasa sebab manusia ada 3 golongan dalam Al-Quran. Allah sebut, yang pertama yang menzalimi diri mereka. Dapat Ramadan, dia buat dosa, buat maksiat, tak menghargai, dibiarkan Ramadan berlalu. Satu lagi golongan, muktasid, golongan tengah-tengah kata Allah Ta'ala. Iaitu 3 hari dia okey, lepas tu hilang semula daripada masjid. Dan imam tengok tak nampak batin itu, mana dia ni pergi. Pergi pula rumah dia tanya apa khabar, datanglah pula 3 hari terakhir, nak raya, baru dia muncul semula. Itu golongan pertengahan. Tetapi masya-Allah golongan yang berjaya itu sabiqu bil khairati biiznillah, berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan dengan izin Allah Taala. Jadi sebelum datangnya bulan Ramadan, kita dah boleh buat warming up sedikit tuan-tuan insya-Allah. Jangan malam pertama baru nak buka Quran. Sebelum datangnya Ramadan ini buka Quran sikit-sikit, belajar sedekah sikit-sikit, belajar puasa-puasa insya-Allah. Sebab dia beritahu kepada kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di antara amalan yang Nabi selalu buat dalam bulan Syaban adalah Nabi banyak berpuasa. Daripada tidak berpuasa, kita belajar berpuasa dalam bulan Syaban. Sebab bulan Ramadan memang wajiblah, tapi puasa sunat ini, sebab nanti di dalam surga Nabi beritahu, salah satu daripada 8 pintu surga, satu pintu yang bernama Ar-Rayyan, Allah nak bagi kepada orang yang paling banyak berlapar dan berpuasa dalam kehidupan dunia. Jadi kena itu insyaAllah. Kemal hari ini insyaAllah saya menyeru kepada tuan-tuan, sama-sama kita berazam untuk menyambut Ramadan dengan perkataan ahlan wa sahlan ya Ramadan. Selamat datang wahai Ramadan, datanglah dari hidup kami. Kami akan layan kamu dengan layanan yang paling hebat, sehingga nanti di akhir bulan Ramadan, Nabi Ramadan akan kembali berjumpa dengan Allah. Wahai Allah, aku tak datang sebagai tetamu selama sebulan dalam hidup dia. Ternyata dia menghargai aku, engkau bagi aku peluang untuk aku jadi tetamu dia. Dia telah menyempurnakan ketaatan kepada wahai Allah, maka kerana itu aku beri syafaat kepada dia supaya engkau ampunkan dosa dia, engkau maafkanlah kesalahan dia, engkau berilah rahmat kepada dia, berilah keampunan kepada dia, dan kau merdekakanlah dia daripada api neraka wahai Allah. Bila Ramadan cakap begitu, insyaAllah mudah-mudahan Allah juga akan ampunkan dosa kita. Kerana Allah SWT bagi Ramadan semata-mata untuk muliakan kita, untuk tinggikan darjat kita. Sebab itulah tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah SWT. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada malam ini mendapat sedikit semangat suntikan untuk kita beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh. Andai Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang terakhir dalam hidup kita Allah, selepas kepada ini aku tak akan berjumpa lagi dengan bulan Ramadan, kami berazam ya Allah untuk kami menghidupkan Ramadan malamnya dengan ibadah Qiyamul Lail, malamnya dengan tarawih, dan di siang hari insyaAllah kami akan banyak baca Quran, kami akan berpuasa, dan kami akan banyak bersedekah. Dan terutama kami nak bagi makan sebanyak-banyaknya kepada orang yang berbuka puasa, kami nak bagi mereka makan. Sungguh mudah-mudahan engkau juga akan selamatkan kami daripada api neraka, engkau bagi minum kami daripada air telaga Kausar ya Allah, engkau ampunkan dosa-dosa kami, engkau buat tukarkan keburukan kami dengan kebaikan insyaAllah. Saya rasa sekian lah apa yang kita kongsikan bersama tentang
tentang bagaimana kita nak menyambut kedatangan bulan Ramadan Al-Mubarak. InsyaAllah 18 hari lagi, tak lama dah, kita buat mesyuarat dengan isteri kita, dengan anak-anak kita, bagaimana kita nak menyambut Ramadan. Buat mesyuarat dengan AJK kita, macam mana tahun ini sampai Ramadan kita jadi Ramadan yang luar biasa. Bukan kita ubah tertib Rasulullah, tetapi kita kena tingkatkan lagi kualiti ibadah kita, insyaAllah. Amin, amin, rabbil alamin. Sekian dulu aku lupa lihada wa astagfirullahaladzim alimu lakum wa lisa'il muslimin wal muslimat wa astagfiru innahu wa al-ghafur rahim. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Amin wa fi ni'mah wa yudhaki mazila. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika al-karim wa 'azimi sultanik. اللهم اجعل جمع هذا جمع مرحوما وتفرقنا بعد التفرق معصوما ولا تجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما بمنك وفضلك وكرمك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا ووفق المسلمين جميعا لما تحب وترضى من القول والعمل والفعل والنية والهدى إليك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة واعذنا من موجبات الندامة في الأهل والمال إنك على كل شيء قدير. اللهم بارك لنا في رجبنا وشعبان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم بلغنا رمضان. اللهم اجعلنا ممن ختمت لهم شهر رمضان بوفائك. اللهم عافق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجدادنا من النار. ربنا تقبل منا دعانا وصلاتنا وصيامنا وتخشعنا وتضرعنا وتأمن تقصيرنا يا الله الرحمن يا رحيم برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم